Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau membuat tutorial cara melempar bumerang ya. Oke, langsung saja. Cara melempar bumerang, pertama kita jepit ya, seperti kita memegang pensil ya, seperti ini. Kita jepit. Dan pastikan saat kita melempar bumerang itu tidak terbalik ya, seperti ini. Contoh seperti ini terbalik. Nah, yang benar seperti ini. Oke, saat kita melempar dengan tenaga seperlunya, seadanya. Disesuaikan dengan beban bobot bumerang ya, dan dibantu dengan pergelangan tangan agar putarannya sempurna ya. Jadi putarannya kencang, spinnya kencang. Oke teman-teman, untuk posisi badan saat kita mau melempar, arah angin juga diperhatikan ya. Ketika angin datang ke sini, kita melempar motong. Untuk posisi badan seperti ini. Kaki kiri ke depan. Ini posisi bumerang. Di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi dibantu dengan pergelangan tangan. Oke, kita lempar ya. Cara menangkap bumerang yang benar, kita bisa menggunakan dua telapak tangan ya. Seperti ini, seperti tepuk tangan. Oke. Ngomong-ngomong, bumerang yang saya pakai kali ini adalah short train bumerang ya. Ini produk asli dari Acun Bumerang. Bumerang ini sangat cocok untuk belajar, untuk pemula ya, sangat cocok sekali. Karena ini sangat ringan ya, ini berbahan dari PVC set yang tahan cuaca dan lumayan lentur ya, ringan. Dan di bumerang ini tertera tutorial cara melempar yang baik dan benar di kemasan ya. Ini dibahas satu persatu dari mulai pegangan, lemparan, sampai tangkapan ya. Oke, baik teman-teman, buat kalian yang ingin melihat koleksi dari Acun Bumerang, nanti saya sertakan di kolom deskripsi ya. Dan buat kalian, terima kasih buat subscriber Acun Bumerang, mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Nantikan video selanjutnya dari Acun Bumerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.